Hari ini hari Kamis sore jelang maghrib, malam Jumat lagi. Dan seperti biasa, warga sini setiap malam Jumat lagi banyak yang nyekar. Dan dipercaya setiap malam Jumat lagi ini ahli kubur pulang ke rumah. Jadi di samping nyekar ke makam, juga kebanyakan warga sini menyediakan semacam sesajen di rumahnya, yaitu kesukaan para almarhum, makanan ataupun minuman dan lain-lain. Ini ada pohon tua yang setahun yang lalu sempat terbakar hebat. Kabarnya sih dilalap banaspati. Mari kita buktikan apakah benar setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum Mbak Telil. Sehat ya, mboten nate kepanggir. Makam sinten niki, Pak? Pak Lut. Oh, Om ya. Makam adik dari Pak Sih, Mis. Ya. Berapa, Pak? Siap. Lama tak jumpa, jumpanya di makam. Mbak Boloi yang terus no ya. Anak ewe aja yuk. Kulon ini boloku kabeh kulon. Iya, Lek Rohim. Beli tasiman. Apa, Mat? Dengar-dengar, Mat. Ngara, Le. Ya apa, Le? Jadi, hilang-hilang, eh. Kayak siluman, Lek, uno. Jadi, hilang-hilang, eh. Makam nenek saya, Mbah Muslihah.